Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Naya Sadam. Dan termasuk untuk seluruh para penggemar setia, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia dan Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Termasuk salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat kita, negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Palestina, termasuk Singapura dan Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi dan Kanada serta negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Bung Cepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada berkaitan sama channel saya dan untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan bacakan Saudara Rinjani yang ada di India ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan ada beberapa pesan ya. Saudara Rido, Saudara Arya, Saudara Rizky, beliau mengatakan terima kasih. Katanya baik di kantor, di rumah, di tanah pekarangan, alhasil alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan alhasil sudah aman, tidak ada gangguan kembali. Terima kasih Bung Jepri sudah membantu mendoakan secara jarak jauh. Saya kembalikan ya, terima kasih sama-sama untuk Saudara Rido dan Arya serta Rizky. Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dengan Saudara Rinjani yang ada di India. Beliau mengatakan assalamualaikum Bung Jabri, salam senggol, salam kenal ya. Semoga Anda bersama Radio RS tetap jaya mudara bersama channel Ayah Sadam. Saya temannya ini Rizky, katanya dulu pernah memanggil Anda ya. Sebetulnya mau memanggil tapi nggak sempat, akhirnya karena kondisinya tidak memungkinkan Anda membantu mudahkan jarak jauh. Alhasil alhamdulillah menurut beliau alhamdulillah di rumahnya sekarang aman, sudah tidak ada terjadi keanehan-keanehan lagi. Terima kasih sebelumnya. Begini Bu Jabri, saya sendiri kan punya kendala ini sudah 2 bulan ini. Jadi pada saat saya mau tidur ya, selalu saya dilempari bunga kantil, tapi nggak ada wujud Bung Jepri. Nah saya kan sempat kaget, orang mau tidur ya, belum sempat berdoa. Akhirnya apa? Hingga sampai 1 bulan full tuh, wujudnya juga belum melihat, suara juga nggak ada. Mohon pencerahannya Bung Jepri, sampai sekarang ini masih, ini udah 2 bulan. Mohon pencerahan dan solusinya seperti apa? Terima kasih atas semua yang ada di saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Saudara Rinjani, teman Rizky ya. Terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana dengan Radio RS yang ada sama channel Ayah Sadam adanya. Untuk Saudara Rinjani, tolong perhatikan ya, kalau memang Anda belum sempat langsung menyaksikan di mana dengan Radio RS ada, Anda bisa langsung ke channel Ayah Sadam ya. Apabila ya, tolong perhatikan, apabila nanti kedapatan Anda dilemparin bunga kantil, Anda ambil tapi jangan langsung melalui kulit langsung ya. Anda ambil pakai tisu. Ya, Anda bungkus ya, ya rapet. Nanti Anda wasilah. Bacakan surat Yasin serta yang lain-lainnya seperti orang kita berdoa, wasilat Anda tahulah ya. Nanti setelah ayat 82 innahu min Sulaiman, mohon maaf, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ya. Ini misalnya bunganya ya, Anda buka tapi jangan sampai kena kulit. Anda tiupkan 3 kali sambil niat, ya Allah saya niat karena kau, jauhkan dari segala hal-hal gaib yang ada di rumah kami, seperti itu ya. Tiupkan 3 kali, nanti dilanjutkan dengan membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil azim, nanti tiupkan kembali ya. Tapi sebelumnya Anda siapkan minum, air minum dibuka ya. Anda wasilah seperti tadi yang pertama ya. Nanti setelah itu baru Anda bacakan seperti tadi. Setelah itu air ini ditempatkan satu tempat ya,
Nanti setelah itu ditiup, didoakan seperti tadi, Anda masukkan ke air tersebut, ya, dan ditiupkan kembali dengan membacakan Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 3 kali, diakhiri dengan La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya, tiupkan. Lantas baru letakkan di air yang sudah ditempatkan. Nanti Anda kubur, ya, dengan airnya. Insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan mengganggu lagi masuk ke rumah Anda. Jadi perlu saya perjelas kepada saudara Rinjani bahwa bunga itu adalah satu lambang kasih atau cinta. Itu tidak lepas dari bangsa jin wanita, yaitu kuntilanak. Untungnya Anda belum nyampe sejauh itu, karena Anda selama itu, selama 2 bulan, belum melihat sosoknya ataupun suaranya, baru bunga kantil, ya. Mudah-mudahan insya Allah akan terjawab. Saya akan pantau jarak jauh karena biodata Anda sudah masuk adanya, ya. Mudah-mudahan saudara Rinjani Anda puas adanya solusi dan penjelasan dari saya. Kenapa saya perjelas demikian? Saya ulang kembali lagi, kenapa saya menganjurkan Anda? Jadi bukan saja saya memiliki kelebihan untuk pribadi, tapi tujuan kami adalah sharing. Andaikan Anda mendapatkan suatu amalan dari saya, itu bukan berarti saya sok atau gimana, ya. Jadi sharing. Andaikan Anda tidak mungkin memanggil saya karena jaraknya jauh, Anda bisa mempraktikkan sendiri. Anda sudah terbiasa, dalam kondisi darurat pun Anda bisa melakukan. Bahkan Anda bisa menolong sesama, baik tetangga atau keluarga, dalam kondisi darurat Anda sudah bisa mengatasi hal seperti itu. Inilah gunanya kita sharing, ya, berbagi ilmu, ya, pengalaman. Dan saya percaya dengan Anda orang yang tawadu, istiqomah, masalah wasilah, membaca Al-Quran, paham lah, ya. Dan nanti kalau mau tidur, jangan lupa di samping baca doa tidur, ditambah surat Al-Fatihah hingga sampai anas, sampai masing-masing 9 kali, diakhiri ayat kursi, terus ditambah lagi doa tidur, ya, diulang lagi sekali lagi insya Allah, dengan niat ya Allah saya mau istirahat bersifat sementara, niatlah engkau lima lama mengucapkan di kejahatan kezuliman, semoga bangun tidur saya lebih segar lagi, sehat kembali seperti sedia kala, seperti itu, ya. Insyaallah Allah maha pengasih lagi maha penyayang, semuanya kembali kepada Allah, bukan karena saya sementara semata-mata manusia, ya, biasa hanya sebagai perantara, ya. Ada satu kalimat, walaupun hanya sedikit ilmu bermanfaat buat orang lain, kita harus sharing, berbagi, tidak boleh pelit. Itu ajaran Islam seperti itu, ya. Demikianlah saudara Rinjani yang ada di India, teman Rizki, semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat untuk semuanya, ya. Dan saya akan mengulas kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Apabila Anda merasa bingung bagaimana saya mencari Anda, bagaimana caranya menyampaikan, membuat atensi, dipersilakan Anda tutur kata melalui channel Ayasa dan diperbolehkan. Nanti Anda akan mengetahui, akan terjawab langsung melalui atensi. Dan melalui konten-konten yang ada, akan saya jawab keseluruhan pencerahan dan penjelasan seperti apa, ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun sahabat-sahabat kita di luar negeri sana. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu jeda saya harus turun dari udara, apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf selaku pembawa acara di mana adanya radio RIS yang ada untuk Anda di channel Ayah Sadam. Insya Allah besok kita jumpa lagi dengan waktu yang sama, dengan hari yang sama, acara yang sama, dengan tanya jawab seputar dunia lain yang bervariasi adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.